Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan hamba ini dengan ilmu dan amal soleh. Allah muliakan para nabinya, para utusannya dan para sahabat, walaupun banyak rintangan-rintangan, tetapi mereka hidup tenang karena Allah Ta'ala menjamin ketenangan mereka dengan ibadah. Dan Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Dan yang dimaksudkan ilmu bukan ilmu duniawi, karena itu hasil upaya manusia. Tapi ilmu ini sebagaimana disampaikan oleh Al Imam Nawawi, Al Imam Syafi'i, kullul ulumi ghairul Qur'ani mushghilatun. Semua ilmu selain Quran itu cuma menyibukkan. Illal haditsa wal fiqhi, kecuali hadis beliau dan juga pemahaman yang disampaikan oleh para ulama sunnah. Jadi ilmu adalah Al-Quran, karena itu mesti benarnya, dan itu karena wahyu Allah. Dan hadis karena itu penjelas dari Quran, yang Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Kami yang menurunkan kepadamu wahai Nabi Quran ini agar kamu memperjelas makna Quran ini kepada manusia. Dan juga Al Imam Ibnul Qayyim Al Jauzi, berkata, al ilmu qala Allah Ta'ala wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qala ahlul irfan. Jadi ilmu itu yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dijelaskan oleh para sahabat. Ini namanya ilmu. Karena itu kita mempelajari ilmu din tidak akan berubah, tidak ada kadaluarsanya, karena Allah yang menjaga Quran dan hadis ini. Sebagaimana kita maklum sudah berapa tahun Quran tidak berubah dan berapa tahun hadis yang sahih itu tidak berubah. Ini kenikmatan yang harus kita syukuri. Selanjutnya kita kembali mempelajari kitab Riyadhush Shalihin yang disampaikan oleh al-imam al-sunnah yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bab yang akan kita baca di sini bab yang nomor 75, yang mana beliau berkata Imam Nawawi ini rahimahullah ta'ala, al-afu wal-i'radu anil jahilin. Agar kita ini memaafkan kesalahan orang, karena manusia itu tidak lepas daripada salah. Dan juga wal i'radu anil jahilin, agar kita tidak menghiraukan kepada orang yang bodoh. Ini akhlak yang mulia, ya. Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, bahkan Allah Ta'ala tawab, menerima pengampunan dosa hambanya. Allah Ta'ala Al-Ghafur, maha mengampuni hambanya, padahal Allah yang menciptakan manusia, tapi Allah masih memaafkan. Karena itu kita dianjurkan memaafkan saudara kita yang salah. Ya, memaafkan, namun bukan sekedar memaafkan, kita ingatkan. Ini perkataanmu keliru, ini tindakanmu keliru, tapi saya maafkan. Sebagaimana Allah Ta'ala memaafkan dosa saya. Nah, ini akhlak yang mulia. Dan juga akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita pelajari di dalam kitab ini. Pertama, Al Imam Nawawi menampilkan atau menjelaskan judul ini dengan membawakan ayat dari surat Al-A'raf ayat nomor 199. Khudil afwa, maafkan kesalahan orang. Subhanallah. Wa'mur bil urfi, perintahkan yang baik. Ya, kita memaafkan kesalahan tapi perintahkan yang baik. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang yang bodoh. Jadi orang bodoh itu tidak perlu kita tanggapi, kita nasihati, karena dia bodoh. Berapa banyak orang bodoh berbuat sesuatu yang tidak benar. Maka orang punya ilmu yaitu berpaling dari orang bodoh itu dan juga menasihati mereka. Ayat ini mengandung akhlak yang sangat mulia yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya, pertama, kita termasuk akhlak yang baik, kita menyapa orang tidak mau disapa. Kita menyambung orang yang memutuskan tali persaudaraan kita. Dan kita memaafkan orang yang menzalimi diri kita. Ini akhlak yang mulia. Ya, karena apabila kita salah dia maafkan senang, perlakukan saudara kita yang salah kita maafkan. Cuma bukan berarti kita hanya memaafkan, kita juga menasihati agar tidak berulang kemaksiatan itu. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam ayat di surat Al-Hijr nomor 85, fasfakh as-safkhal jamil, fafsakhis safkhal jamil, apa katanya, maafkan dengan yang baik. Nah, ya. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan diri kita, ketika kita keliru salah minta maaf dimaafkan. Bahkan Allah lebih banyak memaafkan kita daripada istighfar kita kepada Allah. Bayangkan dosa mata kita, dosa pikiran kita, dosa mulut kita, dosa telinga, dosa tangan. Sudahkah kita mohon maaf kepada Allah Ta'ala atas dosa tangan kita, kaki kita? Tidak. Tapi Allah berfirman, wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan dosamu yang banyak. Inilah kebaikan Islam, yang hendaknya kita menjadi orang pemaaf. Sebagaimana kita senang kalau diampuni oleh Allah, sebagaimana kita senang apabila dibebaskan kepada orang kita zalimi. Dan akhlak ini hanya ada pada ajaran Islam. Berapa banyak orang kufur dendam, mengucapkan kalimat-kalimat yang jijik. Nah, ayat yang nomor 2 dari surat Al-Hijr 85 ini ada kisahnya. Amarallah Ta'ala Rasulahu Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam ayyasfakha anil musyrikina fi adhahum lahu wa takdhibuhum ma ja'a bihi. Allah memerintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar memaafkan orang-orang musyrik yang mengganggu beliau, yang mendustakan beliau. Karena saat itu mereka mayoritas, dengan beliau satu dan beberapa sahabat yang beriman. Ya. Wa wasafa as-safkha bi annahu jamil, dan Allah Ta'ala mensifati orang memaafkan itu adalah akhlak yang mulia. Wal muratu safakha bila itab, maknanya memaafkan itu jangan sampai kita dendam. Ya, ini terkadang kita dengan saudara kita ini musuh, melewati musuhnya dengan orang kafir, tidak boleh. Orang kafir itu musuh kita. Namanya saja kafir mukmin. Oleh karena itu kalau mereka kuat, mereka akan menghalangi kita. Tapi orang mukmin Allah mensifati innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara. Dijelaskan oleh Syekh Salim bin Ied Al-Hilali, penjelasan ayat dari surat Al-Hijr 85 ini, wa kana hadza qabla al-qital. Sebelum diwajibkan oleh Allah Ta'ala, beliau ini memerangi orang kafir. Ini menunjukkan kalau kita hidup di tengah masyarakat mayoritas orang kufar yang sifatnya banyak menganiaya yang lainnya, dan kita bisa bersabar, maka lakukan mereka memaafkan, kita maafkan. Tapi kalau sekiranya kita tidak bisa hidup di tempat itu, banyak penganiayaan, wajib kita hijrah. Sebagaimana beliau diperintah oleh Allah Ta'ala untuk hijrah. Wa inna hadhil ayat makkiyatun. Ayat ini ayat turun di Mekah. Wal qitalu innama syuri'a ba'dal hijrah. Sedangkan memerangi orang kafir itu disyariatkan setelah beliau hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Jadi ayat ini turun di kota Mekah ketika beliau awal berdakwah. Banyak tantangan. Hijrah ke Taif diusir. Tinggal di kota Mekah yang itu negerinya sendiri diusir. Sehingga Allah Ta'ala menyuruh hijrah ke Madinah. Ini menunjukkan awal-awal dakwah. Ketika kita berdakwah banyak tantangan, bagaimana kita bisa lembut sama mereka. Lembut bukan kita berarti mengorbankan agama, membuat murah agama, ini bukan. Lalu yang wajib dikatakan boleh, yang haram dikatakan boleh, bukan. Tetapi menyikapi mereka. Nah, sebagaimana sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di kota Mekah. Karena dengan kesabaran itu Allah akan menolong mereka. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaituhum syai'ah. Kalau engkau mau bersabar orang beriman dan juga tetap istiqamah di atas takwa, semua gangguan yang mengganggu dirimu tidak akan mengganggu dirimu. Ini prinsip perlunya kita bersabar. Dan disuruh bersabar karena mesti banyak tantangan-tantangan. Selanjutnya ayat nomor 3. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Surat An-Nur 22. Wal ya'fu, dan maafkanlah. Wal yasfahu, dan bebaskanlah dosa mereka, kesalahan mereka. Kenapa? Ala tuhibbuna, bukankah kamu senang apabila Allah Ta'ala mengampuni dosamu? Nah, jadi kesalahan istri kita, kesalahan anak kita, kesalahan saudara kita, ya, maafkan. Bukankah dalam ayat ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu dan juga hartamu itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa aulatikum aduwallakum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau tidak salah di surat At-Taghabun itu. Wahai orang beriman, sesungguhnya sebagian istrimu dan anak-anakmu itu akan musuhi dirimu. Ya. Inna min azwajikum wa aulatikum, min itu sebagian. Terkadang sebagian istrimu, anakmu itu akan musuhi dirimu. Tapi wa in ta'fu, kalau kamu maafkan, wa tasfahu, dan kamu bebaskan, wa taghfiru, dan kamu mintakan ampun, Allah akan mengampuni. Ini solusi yang tidak ada di agama yang lain. Jadi kita ini hidup sendirian juga bingung, punya kawan juga bingung. Yang tidak bingung itu orang punya ilmu, karena dia tahu ini watak-watak manusia. Jangankan kita, Rasulullah SAW punya istri mendapatkan fitnah pula. Tapi karena beliau orang punya ilmu, segala suatu kesulitan dengan ilmu menjadi tenang. Ya, ini pentingnya kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu tidak bisa diwakilkan. Kalau kita punya pabrik 100, orang lain yang nunggu, kita nggak perlu datang. Kita lihat dari jauh bisa. Tapi beramal ibadah ilmu din tidak bisa kita wakilkan, karena harus kita sendiri. Al ilmu bitta'allum, itu sabda beliau. Ilmu itu namanya ilmu din itu bisanya kalau kita belajar. Kalau ilmu dunia memangnya kita mau mendirikan perusahaan atau yang lain, ambil orang yang ahli ilmu, disuruh kita atur kerja mereka tanpa kesulitan. Tapi ilmu din kita harus belajar sendiri. Ya, ini pentingnya kita memahami ilmu din, karena kewajiban setiap kaum muslimin wajib mempelajari din. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Menuntut ilmu wajib untuk setiap kaum muslim. Ilmu yang adalah yang dimasukkan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang selalu menuntut ilmu dan diamalkan, beda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Karena Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apa sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Ya, inilah faedahnya ilmu, tidak bisa kita wakilkan. Kalau kita beli suatu barang, bisa nyuruh orang datang barangnya. Tapi kita menyuruh orang, kamu saja yang sholat pahalanya untuk saya, tidak bisa. Karena Allah berfirman, man 'amila shalihan fali nafsi, orang beramal baik untuk dirinya, wa man asaa fa'alaiha. Orang berbuat dosa dia akan dihukum, bukan orang yang lain yang dihukum. Nah, ini kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala, punya hendaknya lapang dada. Ini bukan berarti kita membiarkan anak kita, bukan membiarkan istri kita. Kita nasihati, kita marah pulih, tapi jangan sampai kemarahan itu menjadi sebab kedengkian kita. Ya, namanya beliau saja marah. Karena marah pada tempatnya dapat pahala, tapi marah yang tidak pada tempatnya kita tidak boleh. Baik, kita lanjutkan kisahnya turunnya ayat surat An-Nur 22 ini. Ini ada kisahnya. Ayat ini diturunkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khina khalafa alla yanfa'a Mistah bin Usasah binafiatin abadan ba'dama qadhafa Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar tidak akan membantu, yaitu Mistah bin Usasah, ketika menuduh Aisyah berbuat jahat. Nah, ketika dalam perjalanan dituduhnya, ya namanya manusia punya fitrah. Bagaimana keluarga yang baik dituduh berbuat jahat? Wa khadha ma'a usbatil ifki, dan yaitu Mistah bin Usasah ini menyebarkan fitnah ini kepada kelompok yang lain. Nah, bayangkan kita sakit hati apabila keluarga kita baik dituduh tidak baik, dan itu sifat manusia. Falamma anzalallahu bara'ata ummil mu'minina, ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat bahwasanya Aisyah adalah wanita yang bersih, yang bebas dari tuduhan itu, beliau senang hati. Jadi ketika ada berita, tidaklah beliau langsung bertindak, menunggu wahyu dari Allah. Menangis Aisyah karena merasa dia tidak berbuat dosa. Turun ayat menggembirakan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga menggembirakan pula Aisyah wa zauji sayyidil mursalin, dan Aisyah ini adalah istrinya, tuannya para utusan, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabat an-nufusul mu'minatu wastaqarrat. Nah, ketika turun pembebasan tuduhan yang jelek kepada Aisyah, bergembiralah hati orang mukmin, laki-laki perempuan, alhamdulillah. Ternyata Allah Ta'ala menolong hamba yang beriman. Wa taballahu ala man takallama minal mu'minina fi dzalika, dan Allah memaafkan, menerima tobatnya orang mukmin yang terlanjur menuduh Aisyah dengan tuduhan yang jelek. Ketika turun ayat hadisul ifki, tuduhan berbuat jelek Aisyah, diturunkan oleh Allah Ta'ala ayat, dan beliau menjelaskan kepada sahabatnya, bertobatlah orang-orang yang kena, yaitu fitnah dari orang yang lain. Dan ini menunjukkan Allah memaafkan bagi orang yang bertobat. Wa uqimal khattu ala man uqima ali, dan dihukum oleh beliau sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang menuduh, yang tidak mau bertobat. Karena orang menuduh zina tidak mendatangkan 4 saksi, maka dicambuk 80. Allah berfirman, walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhadaa fajlituhum samanina jaldatan wala takbalu lahum syahadatan abada. Disebutkan dalam surat Nur itu. Siapa yang menuduh wanita yang bersih dituduh zina harus 4 saksi. Bahasa ini hanya harus kalau laki-laki 4, wanita 8, 3 tidak sah. Di foto tidak sah, karena foto itu bisa dibuat. Apalagi sekarang ada orang di mana, ya. Padahal nggak pernah jumpa. Jadi tidak bisa dengan foto, tapi harus ada saksi orang yang adil, bukan orang pemfitnah. Dan saksi itu akan diterima kalau mereka orang Muslim. Karena orang kafir banyak menuduh. Kalau tidak mendatangkan itu, maka persaksiannya tidak diterima oleh Allah. Wala takbalu lahum syahadatan abada. Ini menunjukkan kita harus menjaga lisan kita. Jangan sampai senda gurau yang kita ini ditempel oleh syaitan sehingga keluar perkataan-perkataan yang menyakitkan hati kita. Karena Allah Ta'ala tidak ridho hambanya beriman mendalimi, yaitu saudaranya yang beriman. Syara'a tabaraka wa ta'ala walahul fadlu, dan inilah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, dan inilah keutamaannya beliau. Wal minnatu bi'atfis siddiqi ala qaribin wa nasabihi wa huwa Mistah bin Usasah yang mana Allah Ta'ala memberi kelembutan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ditermasuk kerabatnya pula, yaitu Mistah bin Usasah. Fa innahu kana ibnu khalatis siddiq, karena Mistah bin Usasah yang menuduh Aisyah berbuat jahat itu termasuk anak bibiknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, masih keluarga. Tapi namanya orang terlanjur bicara yang salah. Wakana miskinan, Mistah ini orang miskin, lama lalu tidak punya harta, illa ma yunfiku alaihi Abu Bakar radhiyallahu anhu, kecuali kalau mendapatkan bantuan dari Abu Bakar, karena Abu Bakar orang kaya tapi dermawan, dan uangnya diserahkan kepada beliau untuk berperang fisabilillah. Ini faedahnya orang kaya yang beriman. Karena kekayaan itu akan bermanfaat apabila kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Kalau kita tumpuk-tumpuk padahal perut kita tidak banyak kita butuhkan. Kita punya mobil 10 dipakai 1. Punya rumah 10 hanya sebagai tonton yang dipakai 1. Maka orang beriman memanfaatkan hartanya untuk di akhiratnya nanti. Wa kana minal muhajirina fisabilillah. Dan juga Mistah bin Usasah ini termasuk sahabat muhajirin yang pindah ke Madinah, tapi ada kekeliruan menuduh Aisyah demikian-demikian, dan juga karena fitnah yang muncul pada saat itu. Wa qazzala qazzalqatan, gelisah ya, yakni Mistah bin Usasah ini ketika mendapat berita Allah Ta'ala membebaskan tuduhannya kepada Aisyah. Taballahu alimina, maka Allah menerima tobatnya. Ya. Jadi ketika orang itu bertobat diterima. Nah, tapi tobatnya apa? Wa darabal khatta 'alaiha. Karena menuduh dicambuk 80 kali. Untuk membebaskan dosa dia di akhirat nanti. Karena dosa kita dengan manusia itu lebih berat daripada dosa kita di hadapan Allah, karena Allah Ghaffar, Ghafur, Tawab. Manusia lain, justru kesempatan manusia kali dizalimi oleh orang, tidak mau dia berhenti dan orang tidak memaafkan, akan diambil kebaikannya besok pada hari kiamat. Nah, inilah persyaratan tobat untuk kita pada Allah Ta'ala, berhenti, merasa menyesal, tidak mengulangi lagi. Ditambah lagi hubungan kita dengan manusia, kita harus istikhlal, membebaskan, ya, mencari orang itu untuk kita bebaskan, saya maafkan ya, saya keliru. Dan orang yang dimintai maaf, kalau memang orang itu jujur, bukan main-main, maafkan, sebagaimana Allah Ta'ala memaafkan juga kepada hambanya. Nah, tapi karena ini tuduhan, yaitu dicambuk ya 80 kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Kalau mendatangkan 4 saksi, dia hukum yang dituduh. Bahkan As-Siddiq radhiyallahu anhu ma'rufan bil ma'rufi, maka sahabat Abu Bakar terkenal orang yang baik, orang yang lembut. Lahul fadlu wal ayati 'alal aqaribi wal ajanib. Mereka punya beliau punya kelebihan yaitu pemurah. Ya, suka membantu kepada keluarganya yang jauh maupun yang dekat. Falamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Hendaklah kamu memaafkan dan tidaklah membebaskan kesalahan saudaramu. Bukankah kamu senang apabila Allah mengampuni dosamu? Saat itu berkata sahabat Abu Bakar, bala ya Allah, betul ya Allah. Wallahi inna nuhibbu an taghfir lana ya Rabbana. Wahai Allah, saya senang sekali jika Allah Ta'ala mengampuni dosa saya. Summa raja'a ila Mistah. Kemudian sahabat Abu Bakar kembali kepada anak pamannya, anak pipiknya tadi, Mistah bin Usasah, yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang jelek, tidak ada bukti. Maka nayasilhu minan nafaqah, dihubungi kasih nafkah lagi. Inilah baiknya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ketika ada ayat yang mengoreksi dirinya, segera dia bertobat. Ini kebaikan para sahabat. Nah, kita lanjutkan. Walihada kana as-siddiqu wa as-siddiqu radhiyallahu anhu wa an ibnatihi. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dikatakan orang yang jujur karena memang bukti kejujurannya. Wa hadhil ayat dijelaskan oleh Syekh Salim bin Ied Al-Hilali, tadullu ala khilmihi ta'ala wa karamihi wa lutfihi bi khalqihi ma'a zulmihim li anfusihim. Ini menunjukkan Allah Ta'ala penyantun, Allah Ta'ala maha pemurah, Allah Ta'ala berlaku lembut kepada makhluknya yang ketika berbuat zalim. Wa tuqarriru annal jazaa'a min jinsil amal, bahwasanya perbuatan dosa itu dihubungkan dengan amalnya. Tapi Allah Ta'ala wa ya'fu an katsir, Allah memberi maaf yang banyak. Ketika kita mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pemaaf, bagaimana kita menjadi orang yang memaafkan. Namun bukan berarti tidak menasihati, ya. Menasihati wajib, ad-dinu an-nasiha. Tapi kesalahan dia kita maafkan. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 134, nah, ya, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadilah manusia yang memaafkan kesalahan manusia. Cuma ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan dengan lisan kita, ketika kesalahan itu menyangkut masalah kisos, pencuri. Nah, cuma kalau mereka mencuri pada saat paceklik, yang banyak orang kelaparan. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, banyak mencuri tidak dihukum karena dalam keadaan mudhitar, masa paceklik yang panjang, dan banyak orang yang kelaparan, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, famadhitarra ghayra baghin wala'atin fala ismalim. Barang siapa terpaksa melakukan dosa tapi dia tidak melampaui batas, tetapi Allah Ta'ala memaafkan mereka. Ini yang harus kita maklumi. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Ta'ala menyenangi orang berbuat baik. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura nomor 43. Nah, ya, ini banyak sekali ayat yang mengharuskan kita menjadi orang yang berlaku lembut, terutama kepada keluarga, ya, terutama anak kepada orang tua. Dan orang tua rewel itu capek karena apa? Karena mengurusi anaknya. Seandainya anak itu baik, tidak mungkin orang tua akan marah. Tapi kemarahan orang tua itu lain. Kemarahan sifatnya mendidik, bukan membiarkannya. Ingin anaknya menjadi baik. Dan orang itu kalau selalu dinasihati jadi baik. Antum lihat mobil, ketika rusak dan dibetulkan banyak kelakuannya menjadi baik dan kita menjadi enak, ya. Tapi kadang-kala orang itu sayang pada anaknya tidak dinasihati, ini keliru, itu menjerumuskan. Menasihati marahi anak itu bukan berarti menjelekkan anak, tidak. Akan menjadi baik. Orang itu bisa menjadi baik karena dinasihati. Mobil itu rusak menjadi baik karena diperbaiki. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura 43, waliman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Walaman sabara, bukan waliman, walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Ini dalam surat Asy-Syura 43. Untuk orang yang bersabar. Nah, ya. Kenapa kita bersabar? Karena kita mendapatkan balak. Balak dari keluarga kita sendiri, dari anak, dari cucu, ya, dari orang tua, dari macam-macam kita, atau dari tetangga, atau dari kawan. Tapi siapa yang bersabar dan memaafkan, ghafarah. Nah, ya. Memaafkan saudara yang salah. Tapi memaafkan bukan berarti kita tidak menasihati. Kamu salah loh, ya, saya marah, ya, tidak mengapa. Tapi kita dalam arti memaafkannya, ya. Lihat orang Arab itu kalau sudah marah dengan anu, dia caciman, tapi besok lagi nyapa dia. Tapi kadang-kala orang kita, orang Jawa, ketika sudah keras sekali dianggap selama hidup keras terus. Itu keliru, ya. Inna dzalika lamin azmil umur. Karena demikian itu patut untuk dipuji. Orang bersabar dipuji oleh Allah. Orang suka memaafkan saudaranya dipuji oleh Allah. Karena Allah Ta'ala sendiri Ghaffar, Ghafur, Tawwab. Kemudian sekarang kembali kepada hadis. Itu tadi ayat-ayat yang menganjurkan agar kita menjadi orang yang sifatnya berlembut terhadap orang salah yang berhak untuk kita maafkan. Tapi ada orang yang tidak boleh kita maafkan, harus kita hukum ketika mereka melampaui batas setelah sampai iqamatul hujjah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala. Orang itu diamalkan beberapa kali masih terus menerus, jangan dimaafkan, ya, agar mereka berhenti dari perkara itu. Selanjutnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al Imam Bukhari Muslim bab masalah kelembutan beliau. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini banyak hadisnya. Apa disampaikan oleh beliau dihafal, ditulis. Termasuk istri yang paling banyak hadisnya. Jadi menunjukkan wanita harus menuntut ilmu. Minimalnya seorang ibu bagaimana bisa menasihati anaknya, karena dakwanya wanita di rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu menjadi pemimpin, penasehat di rumah suaminya. Wa walati, dan menasihati anaknya suami. Makanya kalau wanita dia di rumah dan punya ilmu, anak teratur dia. Dan karena tidak ada orang paling sayang terhadap anak kecuali ibu. Makanya Allah Ta'ala menyuruh wanita itu harus banyak di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, Wahai wanita, banyaklah kamu menetap di rumahmu, karena pekerjaannya yang bisa menyelesaikan keruwetan anak hanya seorang ibu. Karena bapak ini pergi keluar, pusing cari rezeki, menghadapi orang lain dengan ibu lembut dia. Karena tidak ada orang paling sayang terhadap anak kecuali ibunya. Qalat berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata pada suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yauma kana asadda min yaumi Uhud? Hal ata alaika yaumun kana asadda min yaumi Uhudin? Pertanyaan dari Aisyah, wahai Nabi, apakah datang kepada baginda ini hari yang sangat dahsyat, yang menyedihkan dibandingkan perang Uhud. Perang Uhud itu banyak kaum muslimin kalah karena tidak mengindahkan yaitu sarannya beliau. Qala, jawabnya beliau, laqad laqitu min qaumiki, betul saya menjumpai kaummu wahai Aisyah, wa kana asadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Ini lebih berat untuk saya daripada peperangan Aqabah. Karena orang Aqabah yang diperangi adalah orang kafir. Sedangkan ini tuduhan-tuduhan kepada Aisyah ini adalah orang yang mengaku dirinya muslim. Dan yang dituduh istrinya. Padahal Allah Ta'ala telah menjaga kehormatan beliau, menjaga pula kehormatan istrinya. Makanya tidak ada utusan, tidak ada istri para yaitu para anbiya kecuali baik, kecuali yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan juga putranya. Tapi kejahatan itu belum sampai kejahatan yang sifatnya mengeluarkan dari Islamnya. Tapi kena bantai yaitu banjir ketika tidak mentaati suaminya yaitu seorang Nabi Nuh. Baik. Idza aradtu nafsi ala ibni abdi Yalil bin abdi Kulal, ketika saya ini ya merasakan sedihnya yaitu tuduhan ibnu abdi Bilaili bin Kulal, falam yujibni ila ma aradtu, dia tidak mau menjawab apa yang ku inginkan pertanyaan ini. Fantolak tu, akhirnya saya pergi wahai Aisyah. Wa ana mahmunun ala wajis, dengan saya itu sangat sedih melihat ada orang menuduh dirimu. Falam ustafik illa wa ana biqarnis sa'alib, dan saya tidak sadar saat itu kecuali saya ini setelah sampai di Qarnis Sa'alib, itu namanya tempat yaitu mikotnya orang-orang yang berada di Najd, agak jauh dari kota Mekah. Farafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, katanya beliau. Faidha ana bi sahabatin, tiba-tiba saya itu ada naungan mendung. Qad istadhallatni. Nah, mendung itu melindungi saya. Kalau mendung itu kan dingin. Di Arab Saudi itu panas, kalau di mendung itu senang. Fanadhartu, lalu saya melihat, fa idza fiya Jibril alaihissalam, tiba-tiba ada malaikat Jibril. Ini kekhususan beliau. Fanadani, maka malaikat Jibril manggil saya. Qala innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka. Allah mendengar tuduhan kaummu terhadap dirimu wahai Nabi, yang menuduh istrinya melakukan kejahatan. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Maka Jibril memanggil beliau, fanatani, memanggil beliau. Rasulullah SAW dipanggil. Qala innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka. Sesungguhnya Allah telah mendengar kaummu yang menuduh dirimu, yang menuduh istrimu. Wa ma raddu alaika, padahal mereka tidak bisa menolaknya atas tuduhan itu. Wa qad ba'asa ilaika malakal jibal, Dan Allah Ta'ala mengutus kepadamu wahai Nabi malaikat yang menjaga gunung. Nah, ya bukan menjaga toko, malaikat menjaga gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim, maka Allah memberitahu padamu apa yang kamu perintahkan oleh penjaga gunung itu akan dilaksanakan oleh malaikat. Jadi engkau wahai Nabi mendapatkan izin dari Allah Ta'ala ketika dirimu dan keluarga kamu difitnah oleh orang itu, maka Jibril memberitahu Allah mengizinkan kepadamu wahai Nabi untuk memperlakukan penjaga gunung itu apa yang kamu kehendaki. Nah ya, kalau orang awam mungkin kesempatan ya, merasa gembira karena ada pendorong. Fanatani malakul jibal, lalu malaikat yang menjaga gunung itu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama alaihi, menyampaikan salam dulu, assalamu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian malaikat menjaga gunung itu berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka, Allah telah mendengar tuduhan kaummu terhadap dirimu. Ini Allah telah menolong hambanya yang bersih, hambanya yang jujur. Wa ana malikul jibal, saya ini yang menjaga gunung-gunung besar ini. Wa qad ba'asani rabbi ilaika lita'murani bi amrika, Allah Ta'ala mengutus aku yang malaikat menjaga gunung ini, apa yang kamu minta aku akan laksanakan. Ya, karena memang fitnah itu besar saat itu, namanya hadisul ifki. Fama syi'ta, apa yang kamu kehendaki wahai Rasulullah SAW aku akan laksanakan karena Allah Ta'ala menyuruh saya. In syi'ta utabbiqtu alaihimul akhbasaini, kalau kamu ingin aku akan angkat dua gunung ini untuk menghancurkan orang yang memfitnah dirimu. Subhanallah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini perintah Allah, Allah Ta'ala mengizinkan malaikatnya memberi kesempatan kepada beliau, apa yang diminta oleh utusanku wahai malaikat laksanakan. Ternyata jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdah. Tapi jangan, saya masih berharap keturunan-keturunan orang-orang kafir ini nantinya ada orang yang beriman beribadah kepada Allah, la yusriku bihi syai'ah, tidak menyekutukan Allah. Ini lembutnya beliau. Ya, bayangkan kesempatan yang longgar, tapi masih beliau berpikir kalau ini dibantai semuanya mati, siapa orang beribadah di permukaan bumi ini, maka jangan ditumbangkan gunung. Saya masih berharap keturunan mereka masuk Islam beribadah pada Allah. Ternyata betul apa yang beliau harapkan ini. Berapa banyak orang-orang yang kafir ketika punya anak, anaknya masuk Islam. Dan yang kita ambil kesimpulan dalam hati ini, lembutnya beliau ketika datang suatu fitnah, bukan membangkitkan kemarahannya, tapi difahami fitnah itu sendiri, mengambil maslahah yang paling baik. Yang dapat diambil kesimpulan dari hadis ini, bayanu syafaqatir rasuli sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi, belas kasihannya beliau pada kaumnya, sekalipun kaum itu pernah berbuat zalim ya, pernah pula berbuat salah. Wa sabrihi ala adam, dan bersabar ya atas tindakan kaumnya karena mungkin dalam keadaan terpaksa atau tidak tahu. Wa afihi, dan juga beliau suka memaafkan. Ini akhlaknya beliau, wal afina 'anil nas amman asaa ilaihi minhum, terhadap orang yang menjelek-jelekan dia. Nah, ini harus kita terapkan kita. ya. Kita ini belum pernah diuji oleh Allah Ta'ala semisal Allah menguji beliau dan keluarganya. Ya, bagaimana kita harus lapang dada. Wa'fu anhum wasfah. Maafkan dan bebaskan. Karena apabila kita dimaafkan senang, maafkan pula saudara kita. Yang nomor dua, yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, al-bala'u alladhi yata'arradu lahu du'atu ilallahi mutafawitun. Balak yang menimpa kepada da'i sunnah ini beda-beda, ya. Jadi ujian yang Allah berikan kepada da'i sunnah ini beda-beda. Pertama, faminhu at-ta'dzib, dianiaya. Imam Ahmad dianiaya, Imam Ibn Taimiyah dianiaya. Tapi bersabar, karena apa? Mereka tahu orang yang berpegang sunnah mesti diuji untuk diketahui sampai di mana keimanannya. Itu pertama, ya. Jadi kalau ada dai sunnah mendapatkan hambatan, itu jangan kita jebloskan, itu ujian. Yang nomor dua, minhu at-takdzib, adakalnya didustakan. Ini omongan apa orang gila, ya. Tapi para utusan Allah Ta'ala tidak marah. Anta majnun wasduj, kamu itu orang gila. Dikatakan beliau gimana? Para nabi gila, tapi tidak diambil sakitnya hati. Yang nomor tiga, para dai itu al-istihza, ditertawakan, diejek, dihina, ya. Jadi kalau para anbiya pendahulu kita, para sahabat, pejuang-pejuang kita, begitu mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, dia azab, ya, dimasukkan penjara, ya, ya, diperkara, didustakan dan dihina. Apalagi pada zaman sekarang lebih banyak orang menghina. Tapi orang ulama sunnah dihina itu tidak ada apa-apanya, karena mereka telah mempelajari riwayat hidupnya orang dahulu. Bayangkan Rasulullah SAW dituduh istri yang berbuat yang tidak benar, tapi Allah menolongnya. Yang nomor dua, atau yang nomor tiga, ad-du'a'u la yakrahunan nasa ala tibaihim wal imani bidakwatihim. Sebagai seorang dai jangan memaksa orang. Kamu kalau nggak mau nggak salah siapa. Loh, keliru. Karena kewajiban kita ni wa ma'alaina illal balahul mubin. Kita tu hanya menyampaikan. Apa katanya beliau? Ana qasimun wallahu yu'ti. Saya cuma mendakwai, yang memberi petunjuk itu Allah. Ya. Itu sudah seorang nabi yang maksum, masih diuji oleh Allah Ta'ala demikian. Jadi kalau kita berdakwah tidak ada orang ikut, jangan cemas, ya. Karena kita diperintah untuk menyampaikan yang hak. Nabi saja ada yang tidak punya pengikut. Nabi ada yang pengikutnya 1, 3, ada yang rohtun 10, ada yang banyak, sawatul a'zam, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya Rasulullah SAW. Dan betul, tidak ada di dunia yang paling banyak memelak agama kecuali Islam. Namun ujian yang menimpa kepada beliau banyak sekali. Orang yang hak walaupun dihina, diejek itu nggak ada pengaruhnya, karena Allah yang menjaga. Bal al-wajibu alaihim tablighu da'wati linnas. Bahkan kewajiban kita bagi orang yang mengaku as-sunnah, tahu hukum, tahu din, menyampaikan sekalipun punya resiko. Ada orang dakwah kita ini dakwah jangan sampai menyinggung perasaan orang. Sebab jangan sampai orang itu jauh dengan kita, keliru. Dakwah itu basyiran wa nadhiran, memerintah yang baik, menegur yang jelek. Mana dakwah para nabi yang selain dari dua ini? Tidak ada. Diperintahkan umatnya yang tidak sholat supaya sholat, diperintahkan umat yang kufur supaya masuk Islam, yang berbuat syirik supaya dihilangkan syiriknya, kembali pada tauhid. Tapi resiko banyak. Bayangkan Rasulullah SAW digelari semua oleh bangsa Arab kota Mekah Al-Amin. Wih, ini orang bisa dipercaya karena mulai kecil jujur. Tapi setelah dakwah tauhid diganti majnun, kesurupan Muhammad itu. Nah, tapi beliau tidak sedih dalam hal itu, karena para anbiya yang dulu sudah begitu. Ternyata difitnah, gila difitnah, tetap ada orang yang masuk Islam. Nah ya. Kalian beri hidayah Allah. Yang nomor 3, isbatu sifatay as-sam'i was-sabri lillah wal basari, bukan as-sabri, bahwa Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Mendengar keluhan kita, melihat tingkah laku kita, melihat dakwah kita. Wa annahu sami'un basirun la yafutu syai'un min masmu'at, bahwa Allah mendengar, Allah melihat, dan tidak pernah luput sekecap pun. Semua yang menjadi keluhan hambanya Allah mendengar, dan semua yang dilakukan oleh hambanya Allah melihat. Nah, melihat di sini bukan hanya sekedar melihat, melihat menolong hambanya beriman. Nomor 5, hifdzullah ta'ala li awliyaihi, Allah mesti akan menolong hambanya. Nah ini di dalam surat Muhammad, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu, Allah hanya menolong hambanya yang beriman. Nah, ya. Makanya para anbiya itu tidak sedih, karena janji Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum, wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, aku akan tolong. Jadi Allah akan menolong kita setelah kita membela agamanya dulu, sebagaimana para utusan Allah. Lihat perjuangan pertama banyak musibah, tetapi kemenangan itu di akhirnya pertolongan Allah setelah melihat kesungguhan para nabinya, kesungguhan pula kesabaran mereka. Wa annahu nasiruhum, Allah mesti menolong mereka. Bayangkan sahabat Mu'ad bin Jabal disuruh dakwah ke Yaman sendirian, yang dihadapi orang Yahudi Nasrani. Beda dengan kita mendakwai saudara kita yang beriman. Yang nomor 6, al-malaikatu lahum a'malun makhsusatun yakumuna biha bi amrillahi ta'ala. Malaikat itu punya amalan yang khusus. Mereka akan mengamalkan perintah Allah, karena Allah Ta'ala berfirman, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'mar. Tidak ada malaikat yang durhaka itu. Semua perintah Allah Ta'ala dilakukan. Padahal kenikmatan yang Allah berikan pada manusia itu lebih banyak daripada pada malaikat. Kita makan, minum, dunia itu kita kelola. Tapi manusia banyak yang zalim, banyak yang kufur. Kemudian berikutnya, yanbahi ala du'ati ayyanzuru ilal mustaqbalid dakwati walaysa ila khadiruha faqat. Para dai ini harus melihat masa depannya, bukan melihat sekarang saja. Lihat para pedagang, dia bersabar, rugi dan barangkali rugi besok beruntung. Jangan sampai kita ini kalah dengan pencari dunia. Rugi itu masih nggak putus asa. Disaing oleh tetangganya nggak putus asa. Bagaimana kita mencari yang lebih tinggi pahalanya, yang menjadi sebab itu orang masuk di dalam surga, lalu kita putus asa. Berapa banyak menjadi pengurus, jadi ini, wah kami beberapa kali kok dipanggil, sudah kamu saja jadi. Wah ini tidak boleh. Allah ngasih pahala pada kita itu karena perjuangan kita, ya. Dan demikian juga Allah Ta'ala menghapus dosa kita karena kesabaran kita. Kita dapat duit karena usaha, karena dagang, karena nguli, karena jadi tukang, melarat. Tapi masih sengsara orang-orang berdakwah, tapi pahalanya mengalahkan dunia seisinya. Ya, ini kita harus semangat dalam berdakwah. La yakhafuna lawmata laim, jangan takut dicela oleh orang. Kemudian terakhir, hadafud du'ati wa ghayatuhum huwa ikhrajun nas minadz-zulumati ilan nur liya'budullah ta'ala wahda. Tujuan pokok kita berdakwah ini bagaimana mengeluarkan manusia dari kekufuran kepada Islam, mengeluarkan dari kebid'ahan kepada sunnah, mengeluarkan dari kemaksiatan menuju kepada taat. Ini tujuan pokok, agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol. Ya. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aksanallahu lakum afwan wa iyyakum. Mau tanya, apakah hukum warisan yang tidak dibagi dengan sesuai syariat Islam tapi dibagi sesuai hukum negara, apakah kita boleh memanfaatkannya? Syukran wa barakallahu fiik. Yang berhak membagi warisan Allah dengan dasar ayat yusikumullahu fi aulatikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah berwasiat, Allah merintah kepadamu, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1. Bahkan bukan hanya anak saja, suami, istri, bapak, kakek, nenek, paman, sudah diatur. Yusikumullahu, Allah yang memerintah kamu fi aulatikum, untuk anakmu ini lidzakari, yang laki-laki dapat 2 bagian, wanita dapat 1. Sekarang begini, ada orang meninggalkan anak laki-laki 1, perempuan 2, ya, meninggalkan yaitu harta 6 juta umpamanya, anak laki-laki 1, anak perempuan 2, berapa anak laki-laki dari 6 juta itu? 3, ini 1,5. Tidak bisa dibuat rata, kecuali kalau anak laki-laki itu sudah tahu bagiannya sudah apa, wong adik saya ini miskin, Allah Ta'ala telah memberi kemampuan saya, ini namanya hibahnya. Tapi dijelaskan dulu hal itu, ya. Untuk seorang istri ketika meninggal dunia suaminya tidak punya anak, dapat 4 bagian, 1/4. Punya anak 1/8. Suami ketika istrinya meninggal dunia punya anak 1/4, punya anak 1/4, sudah ada, ya. Jadi itu tidak bisa dialihkan kepada yang lain, karena Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum selain hukum Allah Ta'ala kufur, ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya. Waalaikumsalam. Di masa pandemi ini saya sepi order, padahal saya sudah berdoa terus tahajud sampai mulut kering, tapi belum dikabulkan. Bagaimana solusinya Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam. Doa itu ada 3. Ada kalanya disegerakan oleh Allah Ta'ala diterima, dan ada kalanya ditunda beberapa saat baru diterima oleh Allah, dan ada kalanya dikabulkan di akhiratnya nanti, karena Allah Ta'ala sudah berjanji ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan, tapi dengan syarat, ya, kita harus menjadi orang yang ahli tauhid, tidak mendolimi orang, dan kita tidak punya sangkutan kepada yang lainnya. Dan dengan tertundanya sembuh itu ada baiknya. Siapa nabi yang lama sakitnya? Ayo nabi. Ayub, sampai istrinya, kenapa kamu tidak mohon pada Allah Ta'ala? Allah memberi kesehatan saya lebih lama daripada sakitku. Dan orang muslim yang sakit mau bersabar itu menghapus dosa. Bayangkan kalau orang itu tidak diuji oleh Allah Ta'ala, sakit dihukum di akhirat, siapa yang nyambangi kita? Ya, maka orang mukmin itu semua urusannya baik. Ketika sehat bersungguh-sungguh ibadah pada Allah, ketika sakit muncul kesabaran dan berharap kepada Allah, tidak boleh putus asa. Kita putus asa dalam sakit, siapa yang tidak menyelesaikan perkara? Yang bisa menyelesaikan bersama adalah sabar kita, ya. Jadi kita jangan sampai menggerutu, karena masih ada orang yang sakitnya lebih parah daripada kita, batuk sedikit, pilek, tidak, sudah bingung. Padahal orang dulu itu diuji oleh Allah Ta'ala, berpengamal Islam digergaji itu, kepalanya tembus tuburnya, tapi tidak menyerah kepada mereka. Dan mereka yakin apa yang mereka amalkan untuk di akhirat lebih kekal dan lebih baik. Wallahu a'lam. Cukup baik, begitulah kaum muslimin wal muslimat, ya, maka perlu kita mengingat kembali, mari kita tingkatkan menuntut ilmu syar'i dan kita buktikan dengan amal. Kita dakwakan terutama minimalnya kepada keluarga kita, agar kita selalu mendapatkan hidayah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pengampunannya. Akhirnya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.